apaan, 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 cuy, apaan nih, apaan, oke. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Nisa Milenia, dalam channel YouTube Nisa Milenia. Kali ini gue akan ngasih cara bikin pemotong kayu otomatis. Oke, cara mesin pembuat kayu. Pembuat mesin pembuat pemotong kayu di Minecraft. Pokoknya gitulah. Oke, gue balik lol. Oke, siap, ku beri air dan ku siram semua. Oke, kita ini orang kita buang dulu. Pasti kalian nggak tahu ya bagaimana cara ini buang semua. Oke, siap, my friend. Oke, dok, langsung langsung kita bikin, yaitu summon, list meaning summon ya, evocation. Nah, peng copeng, harus gelombang, I'm sorry, gelombang dua, aja dua, terus gelombang lagi. Nah, kayak gini. Kalian screenshot dulu. Summon pakai Indonesia aja ya. Evocation. Kayak enggak bisa bahasa Inggrisnya. Summon evocation ping. Oke. Gelombang-gelombang spasi dulu, gelombang spasi gelombang, dan duanya jangan dispasiin. Oke, siap. Ininya repeat dan ininya always aktif. Oke, siap, oke. Kayak gini, cuy. Nah, setelah ini kalian bisa ngedit, guys. Udah seperti ini, kalian bisa dekor sesuka kalian, mau gimana-gimana juga terserah ente pada. Oke, siap. Kalian, gue akan pakai black glaze. Ini berapa blok terserah sih, terserah kalian mau berapa blok juga. Saya 1 2 3 4 5. Oke, siap, mantap jiwa. Dan gue di sini akan, di sini kan ada bawahnya. Oke. Kita ke bawah. Oke, kita ke bawah. Dan di sini tuh ada jarak satu blok. Ini bloknya dan ini ada bloknya. Terus kalian pakai command block dan kalian bisa screenshot nanti kode cheatnya. Oke, siap. Set block gelombang spasi dulu ya, jangan lupa pakai spasi gelombang kelima sih, gelombang 4 cuy, 4 dan gelombang lagi, terus wooden cuy. Oke mabo, terus slab nol kosong, destroy, udah lupa cuy. Dan maaf bila ada suara motor atau itu, karena saya recordingnya di kamar dan kamar saya itu dekat dengan jalan. Ya Allah, dekat banget, sedekat hatimu padaku aja. Gak mau kidding
Dan kita langsung repeat. Repeat dan always aktif cuy. Oke, siap. Nah, nanti kayak gini. Oke. Akan seperti gini cuy. Mantap jiwa, mantap sekali cuy. Dan kita ini apa, tutup lagi pakai ini. Oke, mantap jiwa sekali. Nah, kayak gini cuy. Oh, banyak banget. Dan ini terserah kalian mau pakai apa juga, ini terserah kalian. Kalian boleh pakai box apa aja, dan ya maunya ini sih bata merah ini. Oak wood slab. What? Oh no. Red nether beach. Ya. Yeah. Okay, gue mau pakai ini biar kayak realistis. Okay, siap. Okay. Dan nanti saya pakai oak switch-nya. Oak mana sih yang itu? Nah, pakai ini. Ceritanya gini nih. Oke, siap ke. Gue ngasih air kepada teman-teman gue. WK. Dan tap dem teh. Kayak yang udah di apa? Kayak yang maju gitu. Jadi si kayunya tuh kayak yang maju, dan ini jadi pecahan-pecahannya cuy. Mantap jiwa kayak gini. Ini pecahan-pecahannya karena jelek ya. Ini dekorasinya terserah kalian sih, mau gimana-gimana juga terserah ini. Dan ini gak bisa ngedekor cuy. Aduh, siap. Oke. Gue mau ngedekornya gimana ya? Gue bingung nih. Iya. Ya Allah. Gimana ya? Ah, susah bro. Ini nggak bisa ngedekor ya Allah. Jelek bro. Yang gue jelek banget. Ya Allah, jelek banget sih. Lo tuh nggak bisa. Apa yuk? Udah kayak gini aja lah. Ini okay, siap nggak? Gak awat. Ini apaan? Cuy, apaan nih? Okay. Sekian dari tutorial yang saya buat, yaitu bikin mesin apa itu, mesin gergaji kayu cuy, yang bisa ngeluarin kayunya kayak realistis. Oke, siap boy. Ini dia kayunya cuy, tuh langsung keluar cuy. Mantap jiwa. Oke, sekian dari tutorial yang saya buat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Nisa Milenia. Dan kita akan bagi-bagi informasi lagi tentang Minecraft PE. Kita berkreasi demi game. Okay. See you the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Okay.